di Tonight Show, Tonight Lovers. Masih semangat semuanya. Kenapa sih? Gak apa-apa. Respon dong, kok lemes banget? Gak apa-apa, Vincent. Oh, lesu, lemah, tak berdaya. Lo kayaknya butuh yang namanya liburan deh. Yuk, liburan yuk. Oh iya dah, lo bayangin setiap hari bangun pagi, siaran radio, abis itu lo ngurusin anak, malam harus syuting lagi. Begitu rutinitas, butuh liburan yang namanya orang itu. Ya kemana kita, Vincent? Ya kemana kayak lo belum pernah kemana coba? Udah semua. Norak lo ya. Sombong. Iya. Sombong lo ya. Aduh, gimana ya? Kemana ya? Nah, kalau mau kemana? Mungkin tuh Night Lovers juga ada yang butuh liburan atau mau liburan, tapi bingung mau kemana? Kita ada teman-teman yang akan merekomendasikan tempat-tempat liburan seru. Ini dia keluarga Hebring. Abi gimana sih? Umi tuh maunya ke pantai. Abi malah siap-siapnya ke gunung. Umi, kalau ke pantai, kepala Abi gosong. Sebentar, ini kirain anak sama ini suami istri. Iya. Enggak salah, Bu. Ini suami aku udah nikah udah lebih dari 5 tahun. Iya. Abi kita kasih tahu yuk sama Vincent sama Desta yang kayaknya butuh liburan. Mungkin ada rekomendasi tempat yang bisa Vincent sama Desta untuk bepergian. Betul. Sebutkannya yang pernah kita lalui ke situ juga, Mbak. Iya, kita udah pernah ke sana, Abi. Nih, mungkin kalau di dalam negeri, cobain deh yang namanya Air Terjun Niagara tapi di Malang. Oh, ada ya? Ada. Bukan di Amerika itu? Oh, itu. Bukan. Ini di Indonesia di juga Malang ada. Juga ada. Kalau Amerika punya Air Terjun Niagara yang tinggi besar, di Indonesia juga punya Koban Sewu di perbatasan Malang-Lumajang. Tepatnya di Kecamatan Ampel Gading, Malang. Sekitar pukul jam 8 pagi, kalian akan melihat bergesernya sinar matahari di antara cekungan air terjun. Itu menyaksikan kabut tipis yang dibentuk oleh bulir air yang semburat. Ada juga Pantai Siung Gunung Kidul, Yogyakarta. Di Kecamatan Tepus yang berada di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Menyimpan keindahan panorama laut yang disajikan oleh Pantai Siung. Oh, bagus. Pantai ini berlokasi di Dusun Wates dan berjarak kurang lebih 77 km dari kota Yogyakarta. Selain berenang dan bermain air di gugusan batu karang, maka Anda juga bisa beristirahat sejenak sambil menikmati pemandangan alam dari atas bukit tersebut. Bagus banget. Gak usah jauh-jauh ke luar negeri. Masih belum puas mungkin? Coba ada lagi. Ada lagi, Bu. Ada lagi, yaitu Gunung Latimojong, Sulawesi. Nah, ya. Ini memiliki ketinggian 3.478 mdpl dan mencakup banyak kabupaten di Sulawesi Selatan. Gunung Latimojong ini sejatinya sudah menghipnosis para pendaki dengan keindahannya karena gunung ini dapat dikunjungi sepanjang tahun. Makanya aku tuh masih berdebat mendingan ke pantai atau ke gunung ya, tapi Indonesia banyak banget yang bisa dikunjungi. Iya, betul. Indah banget dan gak habis-habis, kita akan dari ujung ke ujung itu gak akan pernah. Ya udah deh, Vincent sama Desta. Tapi nanti coba tanya deh, anak-anak yang dari Lok Sumawe, mungkin di Lok Sumawe ada beberapa tujuan wisata yang kita belum tahu? Yang indah sekali. Oh iya, iya itu tuh. Salah satunya. Ya. Ada air terjun? Bidadari. Oh, air terjun Bidadari. Wow. Bagus banget itu. Pernah kesana? Dekat tadi ya tadi. Oh. Emang cuma nerusin doang. Mungkin kalau kita diundang kapan-kapan atau liburan kesana. Boleh ya, main ya. Oke, thank you juga keluarga. Ya, pokoknya Desta, Desta tentuin ya sekarang juga ya. Oke. Ayo, Abi. Jadi Desta. Sudah direkomendasikan, mau pergi kemana kita? Kita ke Niagara Malang aja yuk. Iya, kayaknya ya. Gue belum pernah tuh ke... keren air terjunnya, keren-keren, gitu. Iya. Tadi buat foto-foto juga bagus. Oke, kita siap-siap. 10 menit lagi kita bertemu lagi. Oh enggak, gue lagi syuting Tonight Show. Ini termasuk dalam syutingannya. Oh iya, oke. 10 menit disini. 10 menit. 10 menit, siap-siap barang. Ntar kita berkumpul di titik yang sama. Oke, sip. Es. Oke. Okay. Kan lu gak ada jawab. Okay. Biar kompak, biar sukses, kita tos. Ya. Hey, let's go. Sepuluh menit udah sampai nih, ayo berangkat yuk. Lu ngapain ribet banget kayak begini? Kok ribet sih? Namanya juga anak traveling. Semua harus direncanakan dengan matang, Vincent. Nih ya, gue bawa nih. Harus ada apa namanya? Ada listnya semua, peralatan gue. Lu gimana kayak gak pernah liburan aja lu?
Bawa apaan aja coba, bawa apaan aja. Nih, gue kasih tahu ya. Nama juga traveling, harus bawa semuanya lengkap dong. Brosur nih, brosur-brosur. Ini buat tempat tidur. Ini botol minum ngapain pakai bawa botol minum? Ini bukan botol minum, senter, oh, orang. Senter. Tuh, ini juga nih tasnya gede biar bisa muat banyak. Tuh. Heh, ntar bini lo nyariin. Rantang gimana sih lo? Aduh, traveling sih traveling, tapi nggak gitu juga kali. Eh, Vincent, lu terlalu ribet nih lihat dia pakai bunyi-bunyi. Lu bukan kayak mau traveling, kayak ini kayak mobil pengantin belakangnya tuh. Kerek. Udah gue mau nelfon lu nih hotel-hotelnya ntar ya. Nih hotelnya strategis banget Vincent. Dia tempat wisata nih dekat banget sama tempat wisata yang kita pengen. Ya, ya? Gue telepon lu orangnya ya. Ini nomor teleponnya nih. Nih. Halo? Halo? Iya. Ya, saya mau booking hotel, Mas. Mau booking kamar ya. Apa? Iya, Desta. Hah? Udah di-booking atas nama Vincent. Apa? Hah? Udah di-booking sama nama Vincent? Udah kan? Iya. Gimana jadinya? Ya. Beres kan? Kok lu bisa sih? Nggak bilang-bilang gue. Lu kapan telepon sama bookingnya, Vincent? Nah, makanya. Dari tadi gue mau ngomongin hal ini sama lo. Lu itu terlalu ribet. Katro. Masa hotel aja begitu. Udah sekarang kan ada aplikasinya nih. Traveloka. Aplikasi booking hotel andalan nomor 1 di Indonesia. Kalau Traveloka sih gue udah ngerti kali, itu yang buat booking pesawat kan, tiket pesawat. Tuh kan, gak update kan. Sekarang Traveloka itu juga udah bisa booking hotel. Ini gak update. Coba. Thank you ya. Desta, Vincent. Lo tahu keuntungannya apa aja pakai Traveloka? Apa aja Vincent? Pesannya mudah, pilihannya banyak. Ya. Lengkap lagi review hotelnya. Harganya murah, jujur. Ada asuransi perjalanannya juga. Dan yang terpenting, dengan Traveloka dijamin aman kalau bertransaksi pakai metode pembayaran apapun. Jadi tidak usah khawatir lagi. Caranya gimana? Kasih tahu dong. Kasih tahu caranya. Caranya. Ya. Nih, kasih tahu caranya. Dijamin aman gak, Vincent? Dijamin aman. Ini gua kasih tahu caranya, pegangin dulu. Oke. Buka aplikasinya. Ya. Traveloka. Lihat, ada hotel, flights, my booking. Pilih ke hotel. Tuh Malang tuh. Destinasi kita ke Malang, cari. Itu ada tuh East Java Indonesia. Ya, ya. Kita mau check-innya tanggal, kita mau ke sana tanggal apa ya? 34 ya. 34 nggak ada dong. Bukan, tanggal 3 sampai tanggal 4. Oh iya. Ya. Mei, 3 ya. Sampai 4 Mei. Satu malam berarti ya. Cari, tuh kan, pilihan hotelnya banyak kan? Ih, banyak hotelnya. Ada bintang-bintangnya. Wah, lagi. Ini nggak perlu kayak gini kalau ya, gitu iya. Ya. Iya. Tuh, ini kita pilih hotel yang ini aja deh. Gue mau yang bintang 5 dong. Lihat, kan? Ada reviewnya langsung tuh. Wih, oh ini bagus nih 8,5 reviewnya. From 236 guest, langsung mereka mereview. Ya udah langsung pesannya 2 kamar tuh. Select room. Tuh ada foto-fotonya juga tuh. Tuh ada kolam renang. Belum pernah kan kolam renang kan? Nih ada kolam renang tuh. Kan rumah gue ada kolam renang ya. Oh, iya. Tuh ada semua tuh. Oh iya. Room-roomnya, gambar-gambarnya. Iya. Reviewnya, ratingnya ada lengkap di sini. Oke, select room. Select. 2 kamar aja. Ya, nanti dulu select room. Tuh yang bagus tuh. Ini ya? Iya. 2 kamar? Yang VIP. 2 kamar, 1 kamar? 2 kamar aja. Biar dapat tempat breakfast. Select. Dah. Oke. Bayarnya pakai apa pilihannya? Banyak. Lu bisa pakai credit card. Kalau gue biasa pakai credit card. Oh. Tuh ya? Iya. Any special request? Nggak ada, oke? Okay. Minta ini, apa, double bed bisa request. Ya kan lu cuma sendiri ngapain pakai double bed biar lagi? Biar lebar, biar bisa guling-guling. Ya, ini orang norak nih. Kalau twin bed itu kecil, berarti kan 2 gak, kasur. Gak? Gak pernah check-in beneran sih dia nih. Beres. Ya. Udah selesai gitu doang. Hah? Udah. Nanti kita akan dikirimin ini voucher hotelnya yang bisa digunakan nanti di hotelnya langsung. Beres kan? Tanpa perlu di print. Waduh. Dan selain itu deh, satu ya. Lagi ya. Di Traveloka ada same day hotel booking. Jadi itu bisa langsung pesan hotel di hari yang sama. Dan bahkan bisa pesan saat tiba di lokasi tujuan. Oh. Dan sekarang download aplikasi Traveloka juga lebih mudah. Nah, caranya cukup gimana?
Cukup dengan tekan bintang 200, bintang 900 pagar, ya, bintang 200, bintang 900 pagar, lalu tekan tombol call dan akan langsung dapat SMS link untuk download aplikasi Traveloka gratis. Wow. Yeah. Vincent, jujur, lu merasa lebih ringan gak sih? Oh iya. Tas lu di kursi. Oh iya. Yaudah, tunggu apa lagi? Terusnya kita berangkat liburan yuk. Oke. Ayo, berangkat. Kita liburan. Anak-anak Lok Sumawe, ikut liburan sama kita ya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman dari Universitas Maliku Saleh Aceh. Lok Sumawe. Dan juga anak-anak dari MH Tamrin. Terima kasih juga Tuna Tapers yang mau liburan. Ayo dari sekarang langsung aja download aplikasinya sekali lagi Traveloka. Saya Resta. Saya Vincent. Pamit, kita mau liburan nih. Ya, dah. Da.